Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina Man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wala takunu kalladina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita Tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita Ayat yang saya baca tadi adalah Ya iya alladzina Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Wal tanzur nafsun maqad tamad lihat Dan siokianya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah Innallaha khabirum bima Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang engkau lakukan Waladakunukan anfusahum Janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah Sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri humul fasikun Mereka itulah orang-orang yang fasik ashabun wa ashabul jannah Tidak sama Penghuni neraka dan penghuni sorga itu ashabul jannati humul faizun penghuni surga itulah orang-orang yang sukses kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu amin ya rabbal alamin ma'asyiral muslimin rahimakumullah materi kita pada hari ini adalah tentang tantangan bagi umat Islam atas munculnya teknologi yang dinamakan 4.0 Biasanya di dalam kemajuan teknologi orang menandai dengan memberi label-label tertentu semacam kalau pada percetakan buku ada edisi ke satu edisi kedua edisi ketiga edisi keempat dan demikian seterusnya maka dalam kemajuan industri atau kemajuan teknologi orang memberi label-label dengan memberi 1.0 2.0 30 dan seterusnya Nah ada yang mengatakan sekarang kita sudah mencapai pada kemajuan teknologi atau kemajuan industri 4.0 Nah dengan sendirinya saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang teknologi 4.0. Tetapi saya kita saya ingin melihat kira-kira peran apa yang bisa kita lakukan. Seberapa besar tantangan ini dan bagaimana kita bisa menjawab insya Allah kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia ini. Bapak-bapak dan saudara sekalian seringkali orang menanggapi teknologi itu dengan pandangan yang optimis. Kemajuan teknologi selalu diidentikan dengan bertambahnya kebahagiaan hidup manusia tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Di dalam setiap kemajuan teknologi, di dalam setiap kemajuan ilmu pengetahuan ikut di dalamnya ingredient-ingredient yang bisa mendatangkan musibah. Yang ini mesti dikenal, ya. Seringkali orang itu hanya melihat dengan kemajuan teknologi kemudian hidup kita menjadi lebih baik. Tidak selalu demikian. Bahkan seringkali teknologi itu bisa bersifat eksploitatif. Teknologi tidak membawa kebahagiaan malah membawa malapetaka. Ya. Maka itu hati-hati dengan kemajuan teknologi Hati-hati dengan kemajuan teknologi Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sifatnya netral Tergantung siapa yang memanfaatkan teknologi itu Pada setiap penemuan teknologi Pasti ada upaya orang-orang tertentu Untuk memanfaatkan teknologi itu Untuk kepentingan yang tidak baik Selalu, selalu, selalu Bahkan yang menarik kemajuan teknologi itu Selalu lebih maju Ketika terjadi peperangan, di saat-saat perang -saat biasanya penemuan-penemuan itu demikian berkembang karena ada upaya untuk membinasakan orang lain, ya, ada nuklir energi, ada energi nuklir, tetapi ada senjata nuklir, jangan lupa. Ya, yang membinasakan umat manusia dalam waktu sekejap Ada kemampuan genetik engineering Tetapi ada rekayasa engineering yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini Ada pemanasan global, ada efek rumah kaca Itu pun dampak teknologi Sehingga kalau teknologi ini tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka alih-alih dia membawa kebahagiaan Dia akan bisa membawa bencana Maka itu di dalam pandangan Islam selalu ada hikmah Kenapa rasul-rasul itu selalu sukses di dalam membina umatnya? Karena rasul itu oleh Allah diberi hikmah. Yu'til hikmata liman yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang punya hikmah, perhatikan baik-baik, hikmah itu tidak sama dengan ilmu pengetahuan, tidak sama. Maka itu ada seorang filsuf yang mengatakan, kamu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mudah. In order to be wise, you need some basis of knowledge. In order to be wise, You need some basis of knowledge but you may easily easily acquire knowledge and remain bare of wisdom Untuk menjadi orang yang bijaksana itu kamu butuh pengetahuan tetapi kamu bisa mencari pengetahuan dengan mudah dan ternyata kersang dari kebijaksanaan hati-hati dengan kebijaksanaan ini dalam pandangan agama kebijaksanaan ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dimilikinya itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan manfaat. Maka itu hati-hati kalau kita ingin meraguk sesuatu yang datang begitu saja. Dan kemudian kita anggap, uh oh, inilah jawaban dari semua kesulitan. Hati-hati melihatnya itu. Ma'asyir muslimin rahimakumullah saya punya cerita-cerita sederhana. Sebuah alegori bukan cerita yang sebenar sebuah alegori tetapi saya meminta antum bisa merenungkan itu dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan ya di sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada manusia yang ada di tempat itu hiduplah sebuah keluarga nah alegori kalau saya ceritakan sebuah keluarga antum coba bayangkan yang lebih besar dari keluarga itu hiduplah sebuah keluarga Ayah, ibu dan tiga orang anaknya Mereka hidup di tempat yang iklimnya baik Iklimnya sangat bersahabat Tanahnya subur Subur sarwo, tinandur murah sarwo, tinuku yang bahasa begitu Gemah ripah loh jinawi seperti itu Mereka tidak kaya, keluarga ini tidak kaya Tapi keluarga ini hidup bahagia Ayah, Ibu, dan tiga orang anaknya. Rumahnya sederhana saja, sederhana. Ya. Kendaraan mereka juga sederhana, bahkan mereka tidak punya kendaraan. Jangkauan mereka juga tidak lebih dari sekian kilometer dari rumahnya. Pada suatu hari, sebuah alegori, cerita alegori. Pada suatu hari, datang serombongan orang lewat di depan rumah mereka itu. Ya. Ada yang bule. Ada yang matanya sipit, ada yang kecil, orang-orang asing lewat di depan rumah mereka itu. Pakaian mereka bagus, wajah anak-anak mereka tampan, tubuh-tubuh mereka penuh dengan kesehatan, penuh dengan protein. Kemudian mereka berangkat berjalan lewat di depan rumahnya. Sang ayah tenang saja melihat itu, ayahnya tenang saja, biar saja yang lewat, biarlah lewat. Kemudian sang ibu mulai komentar kepada ayahnya. Bisa saja sang ayah yang komentar. Sang ibu komentar kepada ayahnya. Kemana orang-orang itu? Kata ayahnya sudahlah bu, kita tidak usah mikir mereka. Mereka itu punya tujuan sendiri. Mereka punya masa lalu sendiri. Mereka punya latar belakang sendiri. Mereka punya pendidikan sendiri. Mereka punya tujuan hidup sendiri. Biarkan mereka itu pergi. Kemudian ibunya mengatakan, "Iya, Pak. Memang biarkan mereka pergi, tapi coba lihat baju mereka itu indah, pakaian mereka itu bagus, anak-anak mereka sehat, kendaraan mereka luar biasa. Apa kita itu tidak ingin seperti mereka?" Kata ayahnya, "Kamu itu lho, Bu, kok mikirkan orang lain?" Allah Subhanahu wa taala memberi kita ini luar biasa. Tempat kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita ini kurang apa sih sebetulnya di sini? Tapi ibunya terus mengatakan, "Kenapa Pak kita kok tidak ikut mereka? Kenapa kok tidak ikut mereka?" Akhirnya ayahnya dengan terpaksa Baik. Kalau begitu kalau engkau ingin aku ikut mereka kita akan ikut. Kemudian mereka mulai ikut bermodalkan sesuatu yang tidak cukup. Ambil pakaian anaknya, ambil pakaian istrinya, bapaknya berangkat mengejar rombongan yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi di depan. Apa kemudian yang terjadi? Rombongan ini semakin lama semakin jauh. Semakin lama semakin jauh. Yang mengejar semakin lama semakin tidak biar hasil mencapai. Rumah mereka jauh ditinggalkan di belakang. Yang dikejar juga tidak kunjung tiba. Kemudian ayahnya jatuh menggelepar-gelepar di jalan. Kemudian ibunya mengatakan, ayo ya ayo ya. Ayahnya mengatakan, saat menengunu ini coro jawa menengunu. Saat menengunu, awak dewe ki hati nangdi sih. Kita ini mau kemana sih? Ibunya tidak tahu. Ibunya diam, ayahnya menangis-nangis, mengajak ayahnya, "Ayo, Pak, kita kembali ke rumah, kita kembali ke rumah, tapi rumah yang ditinggalkan sudah jauh, yang mau dikejar juga sudah jauh, dan semua diam, dan dunia pun diam, dan yang bergerak di depan itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, tidak diam, mereka menoleh ke belakang sambil mencibirkan bibir. Ya. Akhirnya jatuhlah kita di tepi jalan." Mau berangkat ke depan tidak bisa Mau pulang juga sudah jauh Nasib bangsa yang ingin mencontoh orang lain Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang luar biasa Tapi ingin jadi orang lain ya. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kasih sayang kepada kita Alhamdulillah saya punya pengalaman yang cukup banyak Berada di luar negeri Alhamdulillah Dan saya katakan dengan penuh keyakinan di masjid ini, saya nyatakan dengan penuh keyakinan, tidak ada satu negara pun di dunia yang lebih indah kalau yang lebih dicintai pasti itu. Karena seorang mukmin itu pasti cinta sama bangsanya. Maka itu saya sering mengatakan jangan ajari seorang mukmin tentang nasionalisme. Jangan ajari seorang mukmin tentang nasionalisme. Seorang mukmin itu pasti cinta kepada bangsanya. Lahir procot bahkan belum lahir pasti cinta. Tidak ada seorang mukmin jadi pengkhianat. Tidak ada. Kalau ada seorang mukmin jadi pengkhianat pasti imannya diragukan. Karena kalau dia seorang mukmin yang betul tidak ada seorang mukmin mengkhianati bangsanya. Kita ini diberi oleh Allah negara yang luar biasa Luar biasa Paling indah di dunia Paling bersahabat di dunia Paling damai di dunia Paling tentram di dunia Rizki mengalir dari semua penjuru Ya Bapak-bapak kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri itu ada jenis-jenis sayur tertentu yang mereka kagum luar biasa. Sayur di tempat kita ini tumbuh di rawa-rawa, diselokan-selokan itu loh, tidak pakai ditanam, Pertanyaannya kita menghargai ndak itu? Tidak, nah, kita tidak menghargai. Kita hanya menghargai sesuatu yang datangnya dari luar. Yang milik kita sendiri yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hargai. Maka itu saya jadi teringat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, walaupun ayat itu diturunkan oleh orang-orang Mekah. Tetapi kalau kita lihat sekarang, Lihatannya ayat itu juga pas buat kita. Wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan ragadan min kulli makan fa kafarat bi an umillah fa adzaqa Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun ya wa daraballahu mathalan Tuhan memberi contoh sebagai permisalan Similitude sebagai permisalan karya satu daerah satu kampung kanat aminatan mutmainnah negara ini aman tentram Indonesia itu aman tentram, aman. Saat ini tentram, saat ini aman. Tentram itu masa yang akan datang optimis. Saya melihat ketentraman itu karena kita melihat masa yang akan datang optimis. Kita tahu masa yang akan datang insya Allah lebih baik. Amin min makan. Rizkinya mengalir, mengalir. Min makan dari semua penjuru. Ragadan in abundance, melimpah ruah fakafarat bi an umillah kemudian kaum itu mengkafiri nikmat Allah Fakafarat bi an Bagaimana salah satu indikator mengkafiri nikmat Allah? Tidak syukur dengan apa yang Allah berikan. Ingin jadi orang lain, ingin nyontoh orang lain. Saya sering mengatakan jangan pernah ingin jadi orang lain. Kalau kamu nyontoh orang lain, kamu pasti dia kali, pasti dia kali. Jangan percaya. Saya sering mengatakan kepada anak saya, saya mengatakan kepada mahasiswa saya, jangan pernah percaya. Dan saya katakan kepada antum, jangan pernah percaya kalau ada seseorang yang datang dari luar cinta kepada antum. Kalau saya insya Allah Karena saya mukmin, insya Allah Dan antum juga Kita pasti cinta kepada bangsa ini Kita pasti cinta kepada umat ini Tapi orang dari luar tiba-tiba cinta Karena apa? Mereka cinta kepada anak-anak mereka Russian love their children too Kata lagu kan begitu I know the Russian love their children too Mereka juga cinta kepada anak-anak mereka Mereka tidak cinta kepada anak-anak kita Ya. Maka itu kita yang diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa ini kita jaga dengan baik. bi an umillah. Salah satu mengkafiri itu adalah tidak syukur, tidak mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Faada Bahasa yang cukup menyeramkan ini. Faadha Zok itu dicicipi oleh Allah. Libas diselimuti al wal lapar dan takut yasnaun karena ulah mereka sendiri. Lihat-lihat negara kita ini lihat ya. Orang lain itu punya sesuatu bangganya luar biasa. Orang Belanda itu punya satu bunga tulip, satu bunga tulip. Bangganya luar biasa. Kita punya ratusan bunga tidak dihargai. Ratusan bunga bahkan ada bunga-bunga yang tidak ada di dunia cuman kita aja yang punya sedap malam misalnya. Saudara kira itu ada itu apa di Amerika atau? Ada teman saya yang pulang dari Amerika kemudian dengan bangga menceritakan, "Wah, kalau di Amerika itu semuanya luar biasa." Saya tanya, "Apanya yang luar biasa?" Buah-buahan di tempat mereka itu luar biasa. Saya tanya, "Buah-buahan yang mana yang luar biasa?" Ayo coba dihitung buah-buahan apa yang mereka punya Bandingkan dengan buah-buahan yang kita punya Buah-buahan yang mereka punya itu kalau saya hitung dengan 10 jari Belum habis 10 jari saya sudah habis buah-buahan mereka itu Buah kita saya bilang kepada teman saya Kamu ambil tasbih bukan yang ukuran 33 Kamu ambil tasbih ukuran 100 dan setelah kamu saat yang 100 belum selesai buah-buahan kita. Kita yang punya buah paling kaya di dunia. Tetapi apakah kita syukur kepada Allah? Apa kita rawat itu? Apa kita rawat itu? Kita punya pisang yang paling kaya di dunia. Ratusan jenis pisang kita impor pisang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita impor pisang. Opo nih nek coro Jawa nih, itu. Opo Orang yang punya pisang kayak kita ngimpor pisang ini loh. Tidak masuk akal saudara. Kita punya ratusan jenis pisang dan kita mengimpor pisang. Ya. Kita punya semua yang kita butuhkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekarang orang itu kalau ditantang pada titik yang paling akhir. Yang dia butuhkan di dalam hidupnya ini makan. Makan dulu makan. Kalau makannya sudah bisa terpenuhi menyusul yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita makan. Ya. Coba lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Walau anna ahlal qura'a manu wa taqaw. Bagaimana kata Al-Quran Walau anna ahlal Qur'an, amanu takau La fatahna alaihim Barokatin minas sama iwal ard Walakin kadzabu fa'akhazna Maka nuyaksibun Kalau kaum satu kaum amanu Syaratnya cuma dua Tidak banyak syarat Satu dua tiga sepuluh Terlalu banyak syarat Allah cuma dua Walau anna ahlal qura amanu takau dia beriman dan bertakwa la fatahna. lihat bahasa yang digunakan la fatahna alehim. kami bukakan barokatnya itu sudah ada cuman di belakang pintu bukan masih dibuatkan barokah sudah ada pintu dibuka la fatahna. barokat plural itu jamak bukan berkah barokat minus sama iwal akan turun dari langit dan dari bumi dan kita sudah dikasih itu tetapi ternyata kita mencari yang lain Ya poin yang terakhir perhatikan pendidikan kita ini pendidikan kita ini mesti ditentukan oleh yang datang dari luar ya kita seringkali belajar yang tidak ada gunanya ya walaupun mungkin ada teman-teman saya yang agak keberatan kalau saya mengatakan seperti itu tidak ada gunanya ya kenapa kita tidak belajar dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Perhatikan baik-baik yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada bangsa lain. Nomor satu, saya tidak saya tidak paham apa karena kita itu demikian mudah untuk menyerap agama sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu demikian kasih kepada kita sehingga kita itu diberi yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Laut kita nomor satu di dunia, ikan kita nomor satu di dunia, tuna kita nomor satu di dunia. Bahkan, saya pernah membaca sekian triliun setiap tahun, tuna kita itu dicuri oleh orang-orang asing. Sekian triliun sekolah-sekolah kita belajar tentang perikanan. Enggak. siapa yang jago perikanan di dunia ini, Taiwan, negara kecil. Tapi jago perikanan, kita mestinya jago perikanan di dunia. Tidak ada negara manapun di dunia yang punya perikanan seperti kita mestinya. Tapi nelayan kita punya apa? Nelayan kita tidak punya apa-apa. Kita tidak menggarap laut kita Saya katakan dengan insya Allah hipotesis Dan insya Allah saya benar Andai kata kita garap laut kita saja Laut saja Tetapi dari mulai hulu sampai hilir Semuanya derivatnya Gelatin, rumput laut, terumbu karang Semuanya kita garap Insya Allah di Indonesia ini tidak ada orang lapar Bapak bisa bayangkan laut itu Bapak bisa bayangkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tentang laut Itu kalau Bapak mau padi Bapak harus nanam Kalau laut itu nyopen Dikasih gitu aja Kita syukur kehadirat Allah Kita garap laut kita Enggak. Bahkan saya yakin kita bukan bangsa yang makan ikan Padahal ikan kita di mana mana ya bahkan ada teman saya yang mengatakan bahwa udang-udang itu kadang-kadang sampai diselokan makanan ikan itu makanan industri-industri perikanan kita yang ada di Indonesia saat ini paling sukses kualitasnya ekspor dan prosper dan sejahtera kenapa kok tidak kita garap ya coba kita lihat yang Allah berikan kepada kita Hutan kita nomor satu di dunia, laut kita nomor satu di dunia, matahari kita nomor satu di dunia. Mana energi surya kita? Mana energi surya? Siapa yang mengadakan penelitian ke energi surya Seringkali penelitian kita tentang sesuatu Yang tidak ada manfaatnya mencemang menawar Untuk mencari, apa, cari sesuatu Yang pada gilirannya tidak ada manfaatnya Cuma untuk seneng-senengan saja Mengisi jurnal-jurnal Untuk orang yang sok pintar itu Diisi jurnal untuk orang sok pintar Tapi tidak ada manfaat Tidak ada manfaat Kenapa tidak kita garap laut energi surya, kehutanan kita, agraria kita, gunung berapi. Kita nomor satu di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk sehingga kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan mengoptimalkan. Aku <tuh> Alhamdulillah. Wassalatu warahmatullahi ala usikum kum iya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara yang tercinta ini, menjadikan orang-orangnya menjadi orang yang beramal saleh, orang-orang yang hidupnya bermakna. Diberi kita rizki yang mengalir dari semua penjuru sehingga tidak ada seorang pun orang yang ada di negara kita ini memperoleh kesulitan dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul akan membalas salawat kita itu. allaha wa tahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والسيئات ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا حب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين (عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) <applause>